Men, mainannya apa aja sih? Itu kok ada Spiderman pakai apa itu? Spidermannya? Pakai kostum. Itu. Itu. Ada robot. Mana robotnya? Robot apa itu? Robot egg. Robot egg. Ini juga egg. Egg siapa? Ultraman. Ultraman egg. Ultraman. Ini loh cerita aja, Maman mainannya apa aja? Masak-masakan ikan. Masak ikan. Coba Maman masak ikannya. Coba tutorial masak ikan. Cerita Maman sama ngomong. Mana apa aja yang dimasukkan? Pertama-tama masukkan ikannya. Mana ikannya? Tunjukkan dulu. Ikan apa ini? Ikan lele. Lele? Coba ada kumisnya enggak? Ini kumis. Mana? Coba lihat. Ini. Iya, 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 iya. Dan Mama enggak kumisan? Jangan. Terus, pasang gasnya dulu. Terus, di gasnya di. Terus, di isi. Terus? Terus? Lalu dipasang apanya? Apa itu namanya? Wah, ada telepon. Terus? Loh, ikannya tiba. Ini udah jadi. Loh, belum mateng kok. Lihat coba. Mana matengnya kayak gimana? Oh, enggak bunyi toh. Kompornya mati toh, kok enggak bunyi suaranya? Bohongan. Loh. Ternyata kamu membohongi. Enggak, Mas. Enggak. Oh, enggak. Terus? Ini mainan. Oh, mainan. Terus dimasukkan. Piring. Loh, piringnya bolong. Permisa, permisa. Kamu cerita aja sama permisa. Permisa mau lihat Mama masak. Ini. Langsung dimasak. Rasanya apa? Rasanya coklat. Loh, ikan goreng rasanya coklat, enggak rasa ikan. Rasa ini dalamnya ada rasa coklat sama vanila. Masak ikan rasa vanila. Ini pancinya, Men. Ya, Men. Tempat ikannya. Tempat ikan. Ikan kan di kolam ikan. Kan ini. Kan ini. Oh, itu ada ikannya banyak. Coba lihat, coba lihat. Coba ditaruh aja biar bisa lihat teman-teman yang lain. Wih, ikannya banyak. Nih, Kakak Edi selesai ngaji. Ayo Kakak Edi mau ikut main enggak? Main apa? Main masak ini, ikan. Ini ada air sama. Masak ikan terus. Mana? Oh, itu pura-puranya air. Kan bunyi. Mana? Bunyi apa air itu? Itu ya, Men. Kita masukkan dulu ikan semua dalam apa ini, Men, namanya? Dalam lonceng. Lonceng itu apa? Bukan. Lalu kita masak. Taruh ke sini. Ini mana? Ini masih masak dulu. Jadi masaknya. Oh, Kakak Edi aja yang masak. Tuh, mana gasnya? Lah, gasnya enggak dipasang ya, enggak bisa mateng. Ini yang mau beli ikannya. Taruh situ, Man. Man, Spiderman-nya biar mau beli. Sendenan lo. Duduk dulu ya, Bapak, gitu. Ini kok enggak bisa, Man? Bisanya gini. Loh, mana berdiri pas. Potobot. Oh, diisi dulu gasnya. Diisi apa? Kompornya diisi dulu gasnya. Ya, kan. Sudah bisa nyala? Apa perlu di servis dulu gasnya? Tidak bisa. Tidak perlu. Mobil.
Ini ceritanya masak-masakan ya. Waduh, ikannya. Lu ikan apa mobil pesawat? Mobil. Mobil sama lobster. Ini ada manfaat amal soleh. Ini pada buku manfaat amal soleh. Mana? Oh iya. Ini kok ada kayak ini yang ini? Memen. Ini memen. Ini kakak, ini amal soleh. Enggak, oh, Ahmad Soleh yang kurus, kakak yang gemuk. Mamen. Harusnya Mamen yang kurus. Mamen habis sakit, guys. Jadi kurus, guys. Ya, Mamen main dumbo. Kakak yang gosida. Ini Mamen, di sini Mamen sama ini, sama mobil. Sama Spiderman. Ini katanya Spidermannya dimandiin toh sama Mamen. Betul. Iya. Sampai ini. Sampai gini. Agak sana. Oh, ini harus sampai gini loh. Ini baru ada saat yang diginikan dulu. Ini ditiup dulu biar besar. Tiupnya. Mana tempat tiupnya? Di gua. Coba Mamen cerita ini, ceritanya gimana? Teman-teman diceritai. Aku aja Mamen belum bisa baca. Mamen bisa, Mamen sudah hafal kok ya. Coba cerita, Men. Cerita. Mamen mau cerita. Duh, itu ngapa teman-temannya ngapain itu? Suatu hari. Suatu hari terus gimana? Wis tak sebul. Spiderman-nya. Cek, Maman mau cerita dulu kak. Coba namanya, kakak dengerin juga. Namanya siapa? Yang ini namanya siapa? Tidak tahu. Coba kakak cerita. Suatu hari ada tiga pemuda sedang melakukan perjalanan. Lalu mereka menemukan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Contoh. Misal, ini guanya. Ini guanya ya. Itu guanya di situ ya. Ini pemudanya. Ayo. Muhammad Edi sama Maman meraktekan ceritanya ya. Aku belum bisa. Nah, Muhammad Edi coba. Muhammad Edi jadi temennya ini. Nanti Hal Bagir yang bacakan. Muhammad Edi sama kurang Maman. Kurang satu orang jadi, lagi. Tidak apa-apa, dua aja, tidak apa-apa. Pura-pura. Sama Spiderman yang ini. Sama Spiderman. Oh ya, satu ini Spiderman. Spiderman temannya Maman yang ya. Ini. Spiderman yang okay. Ini. Oke. Nih, tuh di situ semua. Kita drama dulu. Dikisahkan judulnya Manfaat Amal Soleh, diperankan oleh Maman, Muhammad Edi dan Spiderman. Siap. Dikisahkan suatu hari ada tiga pemuda sedang melakukan perjalanan, lalu mereka menemukan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Ini pura-pura guanya. Ayo masuk. Masuk, berteduh. Tingginya sekali. Duduk dong. Cerita-cerita, duduk. Berteduh kan santai. Duduk santai. Yeah. Nah, Muhammad Daddy memang cerita-cerita sendiri. Ngobrol-ngobrol. Spiderman ceritanya piye? Mereka pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding dari atas bukit dan menutup pintu gua sehingga ketiga pemuda itu tidak dapat keluar. Wes, tidak bisa keluar, nangis sedih. Gimana ini? Nangis. Spiderman ini kok diem aja, Man? Gak bisa ngomong, Man. Lalu pemuda itu ada yang berbicara. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari bencana ini kecuali bila kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa sambil menyebutkan amal-amal soleh kita. Ayo, disebutkan amal solehnya. Pertama, pemuda pertama mulai berdoa.
Amin. Maman pernah berbuat soleh apa? Coba berdoa. Ya Allah. Maman pernah berbuat soleh apa? Coba sebutkan. Maman pernah berbuat soleh apa? Ya Allah. Ya Allah. Amin. Maman pernah berbuat soleh apa dulu? Pernah bantu-bantu mama, ya Allah. Selamatkan Maman, ya Allah. Maman bantu apa nih, Mam? Bantu. 3 days later. Bantu ya, Pa? Bantu. Enggak pernah bantu mama ya? Pernah. Bantu mukena. Oh, bantu mukena. Nah, dengan perbuatan soleh Maman, pintu gua dibukakan sedikit. Sudah buka sedikit ini pintu guanya. Wah. Lalu pemuda berikutnya menyebutkan amal solehnya. Tidak usah japlak. Dah ini ceritanya sendiri. Ya, Muhammad Hadi menyebutkan perbuatan amal solehnya apa? Ya Allah, aku dulu pernah membantu mama apa mengangkat ruko. Iya, dengan doa seorang yang telah berbuat amal soleh, pintu terbuka lagi. Iya, tinggal dikit lagi bisa keluar, Maman. Ini pintunya tinggal dikit lagi. Sudah segini, tidak cukup. Sekarang Spiderman-nya. Spiderman-nya pernah apa, Man? Pernah bantu apa, Maman? Aku pernah membantu Maman mandi. Sampai Maman nangis. Itu udah nangis. Sampai Maman jadi bagus sekali. Wah, baru Spiderman-nya pernah bantu Maman mandi. Diapain sama Spiderman-nya? Dipakai sabun. Dipakai. Dan pintu gua pun terbuka lebar. Alhamdulillah. Tiga pemuda pun berhasil keluar dengan selamat. Yeah. Namanya siapa? Superman. Superman dulu itu dapat dari mana? Dari enggak tahu. Dikasih siapa? Hah? Nin. Dikasih Kak Nin. Dulu Maman katanya takut sama itu Superman ya. Enggak. Kalau kasurku di sini. Oh iya. Wah, kasurnya tinggi-tinggi. Sama Tayo. Sama Tayo. Tuh kasurnya Kakak Muhammad Hadi. Tinggi daripada Maman kasur. Enggak, kelihatannya tinggi kakak. Maman paling suka sama boneka yang mana? Ini. Apa? Yang itu namanya siapa? Seribu. Seribu? Mak semuanya. Sama ini. Tiko. Catboy. Itu namanya siapa? Kalian pas monten. Kadal. Namanya Kadal. Maman. Maman namanya. Wah. Coba mirip deh. Wah, ternyata mirip. Ini yang ini. Namanya siapa? Namanya siapa itu? Seribu. Seribu? Kok bisa namanya Seribu, kenapa? Kaki itu gak pas cukup. 4, 12. Loh, lagi 12 namanya 1000. Harusnya namanya 12 berarti. 13. Iya. Ting berarti. Yang Maman suka mana? Ini apa? Ini apa ini? Ini kata. Kata kayak. Tadi bilang kok kadal. Enggak. Pas sampai yang kadal. Hah? 4 mak. Lupa menyanyi ya, men. Yang betul gimana, men? Ya,
Paula. Saute teran tidak gitu. Kakak terbaik ngajari. Mereknya meja Cina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mau pakai jam dulu biar ganteng. Kita mau nyore tempat dababa. Yeay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.